Halo teman-teman, selamat datang di channel Fig ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja ya kan. Oke teman-teman, di video kali ini kita main Black Desert Mobile lagi, karena ya inilah game yang paling saya sukai ya. Sebelumnya sih saya main game-game yang lain, tapi yang paling saya sering mainin tuh ya cuma Black Desert Mobile. Dan ya di sini tuh saya pengen enchant gear saya tuh ke awakening. Saya mau up CP saya ya, dan CP saya tuh di sini awalnya itu kan 4869, dan di sini tuh equipment saya rata plus 40 teman-temannya, tapi di sini ada yang masih nyelip yang satu slot gitu kan. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting ini udah full grunil, yang helmet, armor, dan sepatu, dan ini juga ultimate liverto, dan ini juga ultimate rosar 2 slot. Teman-temannya. Nah, di sini udah saya menyimpan uang silver 110 juta, teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup sih, teman-teman. Dan di sini tuh yang saya kekurangan itu yang ini sih, batu yang armor sih, teman-teman ya. Nah, jadi 3, teman-teman ya. Mudah-mudahan 3-3-nya ini tuh berhasil gitu loh. Oke, berhasil ya. Itu pasti berhasil sih, teman-teman. Kalau menurut saya sih pasti berhasil kalau kalian enchant ke plus 1, teman-teman ya. Kita enchant lagi yang ultimate liverto. Oke. Mudah-mudahan langsung berhasil tanpa gagal ya. Biasanya sih gitu, teman-teman ya. Oke, berhasil ya. Ini nggak usah diragukan lagi, pasti auto berhasil sih, teman-teman, kalau kalian enchant. Yep. Oke, jadi yang freeze ya. Di sini kita bisa lihat CP saya tuh oke, masih 900. Kita enchant lagi ya. Naikin armor lagi, teman-teman. Atau ya saya enchant pri aja semua dulu ya. Saya naikin aja kayaknya yang pri-prinya dulu, baru saya enchant yang armor deh. Lumayan loh nambahin di sini tuh 18. Wih, tinggi banget apanya?
CP-nya tuh deras teman-teman. Kalau kita naikin ke awakening gitu loh ya. Oke, kita naikin dulu yang helmetnya. Oke, mantap. Helmet udah jadi. Sekarang sepatu teman-teman ya. Kita naikin lagi sepatu. Oke, jadi. Dan kita naikin yang armor groundnya loh teman-teman ya. Aduh, ini naik 2 nih. Aduh, gagal nggak ya? Kalau gagal turun 40 nih. Apa kita pakai ini ya? Tambahan sukses 10%. Kayaknya sih nggak usah ya. Saya kalau gagal ya udahlah turun berarti ya. Oke, kita enchant. Gagal tuh. Aduh, ya nggak apa-apa sih gagal ya. Saya nggak terlalu mementingkan gagalnya apa-apa sih. Ya, namanya juga RNG teman-teman ya. Kalau gagal ya nggak apa-apa. Tapi di sini ya nggak masalah sih saya. Walaupun sedih. Sedih sih saya sebenarnya teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Dan ini sih resiko sih ya kalau kita enchant tanpa menggunakan Valkyrie. Oke, di sini saya pengen naikin ke apa? Pengen naikin ultimate Leforto sama amulet Trossar ya. Ini saya pengen ratain ke 3. Oke, kita pakai yang 10% coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Alhamdulillah. Naik kedua, lumayan, lumayan, lumayan. Ini kita pengen up apa? Pengen up armor, kita nggak punya batu lagi. Ya udahlah kita up yang weapon aja sih teman-teman ya. Di sini saya punya scroll yang 12 biji yang 10%. Oke, kita encan lagi. Ini tuh paling menegangkan loh kalau main di Black apa kalau main di Black Desert maupun itu Black Desert PC ataupun mobile, yang paling susah tuh ya ini encan awakening gitu loh. Di PC tuh aduh gagal kan. Di PC tuh juga gitu teman-teman ya. Susah juga naikinnya. Oke, di sini kita pakai yang 50% untuk naikin ke 3. 1 2 3. Oke, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Trik. Jadi dong masa 50% gagal gitu kan. Ah gagal dong. 50% lo gagal lo. Gila sih teman-teman ya. Aduh. Parah. Untuk naikin ke 40% tuh. Untuk naikin ke Pri nggak usah pakai Valkyrie. Auto berhasil sih teman-teman ya. Oke. Oke, di sini kita coba nggak usah pakai Valkyrie gitu loh ya. Pakai aja ya. Mubazir sih kalau dipakai teman-teman. Oke, kita nggak usah pakai Valkyrie ya. Jadi nggak. Gagal dong. Di sini saya nggak mau pakai restonasi saya teman-teman. Bener nggak tuh restonasi? Ya begitulah. Oke, kita pakai lagi. Naikin loh, aduh. Kita naikin ke dua aja ya kayaknya ya. Nggak usah ke ini sih. Dan tapi di sini uang saya masih cukup lah ya. Oke, kita kehabisan batu enchant ya. Kita enchant lah. Kita buat lagi batunya. Tapi uang saya itu loh teman-teman. Masalahnya tuh uang saya kritis. Nggak cukup gitu loh. Gimana mau enchant?
Pusing gue teman-teman, cuma bisa naik 4921 loh, nggak bisa tembus 5000 teman-teman ya. Aduh, padahal dikit lagi loh tembus 5000 loh padahal yo. Duh, gimana lagi, uang kita udah sekarat, udah nggak punya uang, kita pengen encan lagi uangnya habis. Aduh, pusing teman-teman ya, habis 100 juta uangku ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih di video kali ini ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk masalah encan awakening itu hoki-hokian teman-teman ya. Kadang ada juga yang encan tanpa menggunakan scroll itu naik ke tet gitu loh ya. Ada juga yang encan cuman pakai apa? Pakai yang 50% ini kedua keter itu gagal terus. Tapi tanpa menggunakan scroll berhasil gitu loh ya. Jadi kesimpulannya ini tuh gamenya RNG teman-temannya, nggak ada tips sama sekali. Kalau kalian pengen encan, encan aja, nggak usah takut gagal teman-temannya. Kalau nggak berhasil ya udah, kalian cari aja silver lagi dan kalian bisa naikin lagi teman-temannya. Soalnya gamenya itu game RNG ya, bukan game ada tips-tips tuh, nggak ada tipsnya tuh, nggak ada. Hoax itu kalau ada tips-tips kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like aja teman-teman ya. Dan silahkan subscribe channel ini untuk membantu saya lebih semangat lagi bikin video-video yang lainnya gitu kan. Dan terus support channel ini supaya lebih berkembang lagi gitu kan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya, dadah.